ramai banget, berisik banget ya di IG saya gitu loh. Jadi seandainya pun saya banyak yang menghujat saya, kenapa sih harus diundang Cimoy, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu, atau jangan-jangan Dewi Persik memanfaatkan Cimoy karena Cimoy itu lagi tenar. Rame banget, berisik banget ya di IG saya gitu loh. Jadi seandainya pun saya banyak yang menghujat saya, kenapa sih harus diundang Cimoy, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu, atau jangan-jangan Dewi Persik memanfaatkan Cimoy karena Cimoy itu lagi tenar. Jujur, Dewi Persik bukan siapa-siapa, dan Dewi Persik itu aduh pokoknya nothing lah, nggak punya prestasi apa-apa. Jadi wajar kalau misalkan Dewi Persik sekarang ini lagi cari tenar ke Cimoy. Maklum ya sayangku gitu loh. Pansos Dewi Persik ke Cimoy. Mungkin seperti itu ya, biar kalian puas ya, biar kalian puas ya, biar kalian puas.